The Christmas time I'm waiting for so long. The time we share together we belong. The peace of under trees, and smile through the night, the joy that they Christmas time, the peace on earth, I want to share with you. Para undangan yang masih berada di luar, kami undang untuk masuk ke dalam gereja, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah perayaan Natal kita. Kita akan memulai ibadah prosesi. Untuk itu, kami mengundang para hadirin untuk bangkit berdiri. Saudaraan, subtema melalui perayaan Natal ini
hendaklah kita jadikan kasih menjadi landasan dalam mempererat tali persaudaraan. Sudah sepatutnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mana malam ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di gereja ini untuk merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus setelah melalui pandemi COVID-19 yang panjang. Terkhusus pada para tamu kami yang terhormat, terima kasih juga untuk semua hadirin yang telah memberikan waktunya untuk menghadiri perayaan Natal ini. Shalom untuk kita semua. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Panitia Natal yang diwakili oleh Opung Bintang Hutajul. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Perjalu maina mandok moliate tua mata mertua di mata. Bisi ala diari sedarion iba di bulan Nabi Nuhul diari natiniti iba diari naulion bison jongjong doa unaim siap ketua Natal sohon nakado atahu wasi tusude hita pangulupongok si partang naipongin boru bere ibe bere perjolo mai nau persangap kami ima pangula di huriau nau persangap kami ima uluan ni huriau bisol ngabar puru kami pangulu pongok si partano naik orgin ima naik patu pahon Natal pangiduan nami Tuhanmu bangulan huria do oh na bangun luhur bilang kamu tong inganan di hami ima na patu paun Natal hami berjolo madokom mauliate ma di hamu bangulan huria nami bisa muse di hita bangulu bangulu pokok si partar naikorgi tong gorong rupu Tuhanmu dihara di orang ruang ini ima nebo hita marbumu di bagasan las niroha kami pasang doa dobu doa pikiran bisu boi hita masa di buatnya ima di bagasan bohino napatu kau Natal hita yamu di hita kamu pokok sepatah neroni belum berek-berek do memang naruh do tuat eh semua manusia hita kamu pokok sepatah neroni boleh di bagasan las diroha lima nampak kau nama bukila mulai roh si bono manang nak cerita begini mulai sesi tua sampai nakal 5 tahun baru kudak di RT patu kau nakal puan sesi tua dompong dompong dia pala sari rumah terbuka rohani tuatai tuhida pakul pokok sekatan nebongi dan dia ma tu oh selanjutnya bohina marsaya patu kau nakal di tahun-tahun narongse bisa kami dia nak so batu apa dokon mars yang ini nak kami tak mars si tukul-tukulan saya berkira doh saroha dihita terlumina pun pengumpung sepatan lewongi boru bere ibe bere asa lam tu tembangan tong akta hita nama nama perempuan boleh masih tolong-tolongan seorang nahu hukum nakin masih ditutup kolen doh marsianya namina saroha sabikira udang dua roha udang dua pikiran boleh dua dua roha oh tak ada omai
do gue berkira, siapa kira main tak? Do sarawat ya? Mau lihat gue dong mau pasang aku. Dia pala tintion. Nah, ada papumu, nah sali limon. Adong do dipatuh pa iso panitia, lapora panitia Natal. Iso si jujur-jujur lah, nang bergabus. Nang bergabus. Nyon, napatuh pahon. Oh, keterangan ni. Oh, nanaik biaya ni Natal ta. Dia pala tikion. Perjolo mai pada awal bulan September 2022 ada gagasan perayaan Natal pungguan di antara angkatan muda pungguan panggung-panggung Spartan Nebongin antara lain ketua pungguan Otu Misel Siparani Boris Tambang Bapak Pascal Dejulu Burmani Bapak Bona Arwan Boru Siregar Bapak Hendrik Siparani Boru Sigurian Abu Kesia, kita dulu baru nabi itu dulu. E si Burian baru si Karani, J si Karani baru itu mak. Rapat Natal pertama minggu kedua bulan September 2022 di rumah Bapak Airin, kita ayat baru si Mamora. Pembentukan panitia Natal, pengungkuk si Partan Neborwin baru bere sekota Parang Sidikuan. Membagikan undangan resmi ke seluruh komisaris per anggota. Nomor 3. Rapat kedua bulan Oktober 2022 di rumah Bapak Kona Arwan Boru Siregar disepakati tetok ribe sebesar 50.000 perkata. Donatur sekelas hati. Penetapan tanggal perayaan Natal tanggal 10 Desember 2022 malam ini perencanaan anggaran biaya nomor 4 rapat maraton setiap hari minggu di bulan November 2022 13 komisaris bekerja dengan sungguh-sungguh yang ikut merayakan Natal pungguan 140-an kakak dari 167 kakak dana terkumpul 8.760.000. Nomor 5. Pembayaran panitia Natal akan kami umumkan di WA Group. Semua panitia hadir, semua PBH hadir, semua komisaris hadir. Perayaan Natal pungguan ini direncanakan akan kita laksanakan 1x2 tahun. Sebagaimana Natal pungguan marga lain di Kota Parangsibuan ini, demikianlah laporan panitia Natal ini kami beritahu. Beritahukan, semoga hubungan kita sesuai tema Natal kita malam ini semakin erat, makin peduli, dan terutama generasi muda semakin maju dan berani tampil mendampingi natua-tua hubungan. Songonima songon laporan panitia Natal di bagasan Bodarion. Mau lihat tema kita, mau lihat tema orang di Tuhan Tautina. Selaku Ketua Panitia Natal kita tahun ini. Selanjutnya adalah kata sambutan mewakili Ketua Umum Pungguan yang diwakilkan oleh Bapak Deni Sibaradi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam. Perjolo sehari tahu hormati kami amang panita beserta pemetua-pemetua gereja Metodis Jalan Kartini. Nahu hormati kami damang daina punguan pangrupong kesipatan lewongin na agong di kota Padang Sidepuanon. Yang kami cintai anak-anak kami yang masih kecil beserta anak-anak kami yang sudah dewasa. Panjolo maha taduk maliate tua mata di bata pandingan basa na mengalir tinggi di hita di sedarion boi hita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus
songon padoni ketua nakin ondo pe terjadi di pemuata pangulupong ko sipartano jala hamida pola gajah pedoro naming sisada tahi sisada pikiran mahida di pemuata alana untuk kita mau sisada pikiran kita yakin ma ya kadikinan yang roh gue udah pinta ulang Natal untuk berikutnya Jesus lima atas satu dancan sebenarnya dan ketua mewakili ketua Opu Misel Sibarani Jesus lima malah tema di kita salungnya ketima terima kasih kepada yang mewakili ketua umum Bapak Deni Sibarani. Selanjutnya adalah kata sambutan mewakili para sehat oleh Opung Darman Siadia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Manita Saluna. Pemenang saya dari Pemakil Mekan 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 Selaku yang mewakili para sehat. Selanjutnya kata sambutan mewakili Boru Bere Iba Bere yang diwakilkan oleh Opung Stefano Pagabean. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi di Polinor pada pertama Natal di pendopat Bunda Siraja Pangun Pongkok Sepantana Pongkok alamak dikong dihita dihabur di Tuhan dan Yesus Kristus di Arina Usal jadi siang ini siang hari yang mewakili Boru Beri Beri Bohama Asadupa Natal tahun di Bagasa Tengah Seroha Molotu Arok Pendor acara dan acara nah unang lumi unang kita dari Maluku biama asal-asal hari di pantai manjalo dari tanah uli di tempat asal di pasar di batang kita masuk-masuk ini sobat temani nah tanpa penonton kita berbicaralah kedamaian angkir ma Tuhan tak masuk-masuk kita sabunan selamat hari Natal.